Dengan dinamika perubahan zaman yang terjadi, himen atau selaput darah tidak lagi menjadi tujuan pemeriksaan uji badan personil TNI, TNI Angkatan Darat, karena TNI pun sudah mulai menyesuaikan. Kapuskes TNI, Majen TNI Dokter Tugas juga sudah mengumpulkan semua untuk melakukan revisi. Bahkan kata-kata himen atau selaput darah dihilangkan dalam formulir pemeriksaan uji badan, kecuali apabila ada kelainan, yaitu yang disebut dengan himen in perforata, yaitu kelainan di mana seorang wanita memiliki himen tapi tidak ada lubangnya. Jarang-jarang terjadi, tapi ini saya katakan tadi untuk di Angkatan Darat sudah diberlakukan. Ya, saat ini nih sedang ada tes calon kowad. Kebetulan kami pun sudah melakukan pengarahan kepada seluruh pemeriksa dan sosialisasi dari Jukmis yang terbaru ini. Di angkatan lain pun sudah dilakukan sebetulnya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.